Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, Cik Okey nak kongsikan cara masak lemak labu bersama pucuk manis. Jom kita tengok bahan dan cara buatnya. Kisarkan bawang merah, bawang putih dan ikan bilis. Siap dikisar. Rebuskan labu separuh masak. Okey, labu dah separuh masak eh. Tuskan. Sayur pucuk manis. Okey, letakkan sedikit air. Rebuskan bahan kisar. Okey, kuah dah mendidih, masukkan santan. Santan ni agak-agak lah nak kita nak lemak dia macam mana. Okey, nak tahap lemak yang terlalu lemak, letak lebih. Okey, tambahkan garam, tambahkan perasa. Okey, lepas tu masukkan sayur manis ni. Perasa gaul. Tambah air sikit. Okey, adjust rasa dia. Jom kita tambahkan sikit lagi garam. Okey, lepas tu masukkan labu yang kita dah rebus awal tadi ya. Kau sebatikan dan sesuaikan rasa dengan tekak masing-masing lah. Mudah saja kan? Alhamdulillah, masak lemak labu bersama pucuk manis dah pun siap. Selamat mencuba.